anggota Kopassus nyamar jadi pedagang durian tengah viral. Di balik penyamaran ini, sang Kopassus mengemban misi berbahaya, bahkan pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Jalankan misi berbahaya, seorang anggota Kopassus menyamar jadi penjual durian. Dalam misi dengan taruhan nyawa tersebut, banyak peristiwa yang dialaminya. Berikut cerita Sersan Badri, yang bukan nama sebenarnya, anggota intelijen pasukan elit TNI Angkatan Darat yang menyamar selama 1 tahun di Aceh. Sosok anggota ini adalah Sersan Badri yang bukan nama sebenarnya. Selama 1 tahun, Sersan Badri menyamar jadi pedagang durian dan dia tinggal di desa musuh. Penyamaran intelijen Kopassus itu berisiko tinggi karena apabila ketahuan bisa kehilangan nyawa. Kala itu, Badri mendapat tugas berat, masuk ke wilayah musuh seorang diri. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2003. Saat itu, Kopassus mengirimkan intelijen tempur ke wilayah Aceh. Anggota Sandi Yuda Kopassus ini dikirim ke wilayah Aceh untuk cari informasi di lapangan, yang kemudian jadi satu di antara bahan menentukan sebuah kebijakan. Perlu diketahui, intelijen terbagi 2 jenis, yaitu intelijen sipil dan militer dengan tugas dan peranan masing-masing yang berbeda. Sampai kini, hanya beberapa negara yang memiliki pasukan intelijen tempur super rahasia, di antaranya Kopassus yang keberadaannya sulit diungkap. Bagi pasukan intelijen, kerahasiaan merupakan nafas utama. Berkat informasi intelijen tempur pasukan elit TNI Angkatan Darat, banyak operasi yang dilakukan Kopassus berhasil dengan gemilang. Termasuk penyelesaian pertikaian bersenjata di Aceh beberapa tahun lalu. Kisah-kisah menarik pasukan elit Indonesia ini memang tak sedikit yang luput dari perhatian publik. Seperti kemampuan intelijen tempur yang tak diragukan lagi. Satu di antaranya kisah Sersan Badri, anggota Satuan Intelijen Kopassus atau Sandi Yuda. Sabar, penyamaran 1 tahun. Sersan Badri ditugaskan untuk masuk ke lingkaran utama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 2003 lalu. Sebelum ditumpas habis, GAM sempat berulah beberapa kali di Aceh. Basis militer mereka berada di Lok Sumawe. Sebelum memasuki GAM, selama 1 tahun, Sersan Badri memetakan situasi lapangan Aceh terlebih dahulu. Bukan perkara yang mudah bagi Sersan Badri untuk memasuki lingkaran GAM. Misi yang dilakukan Sersan Badri bisa dibilang misi top secret. Hanya pimpinan saja yang mengetahui misi tersebut. Sersan Badri memutuskan menyamar sebagai seorang pedagang buah. Ia mengirim dagangannya dari Medan ke Lok Sumawe. Pengalaman tak terduga. Ada pengalaman unik yang dialami oleh Sersan Badri. Ia pernah ditempeleng aparat saat melewati pos penjagaan karena diminta jatah durian. Setelah berhasil menyusup ke GAM, kesetiaan Sersan Badri diuji. Selama 3 bulan lebih, ia mendapatkan tantangan dari GAM. Ia diminta beberapa kali untuk mengecoh patroli TNI agar GAM tidak bisa disergap. Bahkan Sersan Badri diminta meloloskan anggota GAM ke Malaysia. Yang paling gila adalah ketika Sersan Badri diminta menyembunyikan istri Panglima GAM. Pengalaman tak terduga lain saat penyamaran ini bertaruh nyawa. Karena misinya yang sangat rahasia, Sersan Badri ditembaki temannya sendiri ketika GAM dikepung prajurit TNI. Ini merupakan satu di antara bukti penyamaran tingkat tinggi Kopassus hingga temannya sendiri terkecoh. Setelah Idul Fitri, pada tahun 2004, perintah menangkap hidup atau mati 3 pimpinan GAM, yaitu Muzakir Manaf, Sofian Dawud, dan Said Sanan. Sersan Badri memberikan informasi keberadaan tokoh penting GAM tersebut. Ia memberitahu kepada induk pasukan bahwa ketiganya berada di Cotgirek. Kemudian tinggal dan tanggal dan jam penyerbuan ditetapkan. Kopassus menyerbu markas GAM di rawa-rawa Cotgirek. Satu target, Said Adnan dan ajudannya, seorang desersi TNI, berhasil dilumpuhkan. Mereka tewas akibat tembakan di dada dan juga perut.
Namun dua target lainnya berhasil lolos, yakni Muzakir Manaf dan Sofyan Daud. Mereka lolos dari penyerbuan karena menyingkir ke kawasan Nizam. Kendati demikian, Sersan Badri berhasil menemukan senjata yang digunakan dan sumber dana gam. Tim intelijen Kopassus berhasil menemukan bongkar muat sebanyak 155 atau 125 pucuk senapan milik GAM. Senjata itu berhasil diselundupkan dari Thailand ke Malaysia. Sumber dana GAM berasal dari perdagangan ganja kering yang berasal dari Aceh Timur dan Aceh Utara. Ganja tersebut dikirim melalui kapal kecil dan jalur laut ke Malaysia. Selain itu, GAM juga meraup uang dari perusahaan besar yang beroperasi di Aceh dan warga setempat. Mereka diwajibkan memberi dana perjuangan GAM mulai dari hewan ternak, sawah, dan kebun dikenakan pajak juga.